guys, selamat pagi guys. Oke, pagi ini ya pagi hari Rabu. Oke guys, ini adalah tempat saya berjalan air kumbahan, bukan kumbahan dari badan manusia, bukan. Ini ialah air kumbahan dari kilang. Kami orang memproses minyak sawit. Jadi ini adalah kumbahan-kumbahan selebih-lebihnya dan disalurkan ke kolam-kolam ini. Oke. Walaupun hari PKP, kami orang tetap bekerja. Oke. Tapi satu sajalah. Saya harus menjaga kesehatan dan jarakkan perbualan kita dengan kawan-kawan lah. Okay, bro. Okay, sebelah sana ialah biogas, tempat memproses biogas. Okay, ini dah kolam-kolam dah. Dan di bahagian belakang sana yang bertimbun itu ialah sisa-sisa tandan sawit yang sudah diproses. Kami memang mengumpulkan di sebelah sana. Oke, bro. Kirang di bahagian sini. Yang itu pula sisa-sisa kulit biji sawit. Kulit itu juga akan dijual. Tidak tahulah company mana yang akan ambil. Oke, bro. Dan kepada mana-mana dan sesiapa orang di luar sana, harap duduk rumah. Jangan pergi kemana-mana. PKP tidak lama, tinggal seminggu lagi. Tapi kalau kita orang masih degil mau keluar, jadi PKP akan dilanjutkan lagi lah sampai ke ujung bulan 5 kemungkinan. Oke. Oke guys, itu ialah gunung di sebelah Sematan. Dan yang ujung dia tu dekat sana ialah Teluk Melano. Saya ingatkan hari itu ialah gunung di dekat area Pasar Lunduk, tapi bukan. Setelah saya pergi ujung sana, dan saya menepati yaitu gunung itu di area Sematan, area Teluk Melano. Okay. Bro, yang itu yang keluar asap itu adalah satu lagi kilang sawit yang sekarang tengah proses, yang masih memproses juga tanpa asap yang hitam itu. Oke, bro, inilah keadaan pagi di tempat kerja saya, bro. Sungguh-sungguhlah sejuk dan ya aman. Aman-aman mana-mana pun masih juga ada bunyi kilang sedang memproses minyak sawit kepentingan negara, bro. Oke, okay. Bro, sampai sini saja video saya kali ini. Petang-petang nanti pun saya akan ada upload video lagi lah kalau ada kesempatan. Oke, okay, bro. Oke, okay, ciao. Oh ya, jangan lupa subscribe, itu harus gratis, bro. Gratis. Oke, okay. Oke, okay. Itu saja. Ciao.